Jika melihat bus ini, buru-buru mengira bus ini ada di Eropa. Bus ini ada di Indonesia, tepatnya di Kebumen, Jawa Tengah. Inilah bus baru yang diluncurkan sebuah perusahaan bus di Kebumen baru-baru ini. Tongkrongan bus ini memang keren. Tak seperti bus lain, bus ini adalah tipe bus double decker alias bus tingkat. Selain tongkrongannya yang yahut, interiornya juga bikin terkagum-kagum. Dan yang utama sangat memanjakan penumpangnya. Tengok saja lantai bawah bus. Hanya terdapat 5 tempat duduk mewah. Jarak tempat duduk cukup lebar sehingga penumpang bisa bebas berselonjor kaki yang juga dilengkapi penopang kaki agar tidak capek. Masing-masing tempat duduk dilengkapi dengan layar monitor yang memutar film atau musik. Dengan fasilitas seperti ini, layaklah jika dibandingkan dengan kelas bisnis pada pesawat terbang. Naik ke tingkat atas, interior mewah juga terasa meski di sini ada 47 tempat duduk. Semua kursi dibalut jok kulit yang nyaman. Dan masing-masing layar televisi di sandaran kursi dengan pilihan 25 film Hollywood. Keistimewaan dek atas ini adalah sensasi menyaksikan pemandangan secara berbeda. Busnya nyaman, hanya ingin segera naik untuk bisa coba luar kota. Soal interior dalam seperti apa? Mewah, Pak. Sangat mewah. Bus tingkat ini memiliki ketinggian 4,15 meter, panjang 13,5 meter, dan lebar 2,5 meter. Bus seberat 19 ton ini menggunakan transmisi otomatis, yang membanggakan karoserinya produksi asli dalam negeri. Jika Anda penasaran ingin merasakan sensasi naik bus ini, Anda harus ke Yogyakarta. Karena bus tingkat milik PO Efisiensi ini baru melayani trayek Yogyakarta Cilacap Purwokerto. Harga tiketnya Rp120.000 untuk dek bawah dan Rp100.000 untuk dek atas. Demikian laporan Wahyu Kurniawan dari Kebumen, Jawa Tengah.